warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ishvina Amalia. Di video kali ini aku mau bikin lagi video haul Shopee. Dan kali ini produknya adalah outfit-outfit yang lucu lagi. Ada atasan, ada bawahan, ada hijab juga. Pokoknya di sini aku udah punya 7 produk yang mau aku unboxing ke kalian. Jadi nanti selain aku kasih lihat ke kalian produknya, aku juga akan cobain. Jadi kalian bisa langsung tahu gimana produknya kalau udah aku pakai. Oh ya, produk-produk ini itu dari satu toko, namanya adalah ori.id, seperti ini. Kalian bisa langsung cek di Shopee atau nanti aku taruh linknya di description box. Oke, kalau kalian penasaran sama produk-produknya kayak gimana, seperti biasa jangan lupa like dulu video ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku di sini. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Yang pertama ini ada hijab. Nah, jadi ini tuh hijabnya kayak crinkle scarf gitu. Kalian lihat deh, hijab kekinian ya enggak. Aku tuh sebenarnya suka sama hijab model kayak gini kalau untuk traveling atau untuk pergi-pergi gitu ya, karena dia nggak perlu disetrika, praktis banget bisa langsung pakai. Ini sebenarnya udah pernah aku pakai di video aku yang ini. Kayak gini hijabnya kalau aku pakai. Lucu banget gitu. Aku tuh senengnya apa, dia tuh pinggirannya ada kayak rawisnya gitu. Dan kalau misalnya aku pakai ini pasmina ya, bukan segi empat tuh, pasmina. Dan kalau misalnya aku pakai, jadi tuh bisa kayak gini tuh, lihat gak sih, lucu banget, ada rawis-rawisnya gitu. Dan ini juga bahannya tuh lentur banget, ini kalian lihat tuh. Jadi kayak rada bisa melar gitu. Pas dipakai tuh nggak terlalu nyiksa gitu, nggak terlalu nyekek dan nggak terlalu bikin budek. Karena ini kan dia bahannya banyak rongga-rongganya ya. Jadi pas dipakai tuh bener-bener enak banget. Oke, kalau kalian cari hijab-hijab model kayak gini yang harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus banget, ini kalian belinya di ori.id. Jangan lupa di Shopee-nya. Nah, yang kayak gini. Produk yang kedua, ini masih hijab juga, model hijab ceruti, baby doll gitu. Tapi yang aku suka itu, ini bahannya jatuh banget. Bahannya tuh bener-bener jatuh dan sama sekali gak kaku. Ini pinggirannya jahit tepi juga, rapi banget. Jadi dipakainya super enak, adem. Tuh kalian lihat, ini bahannya tuh bener-bener lembut dan jatuh banget. Tapi dia rongganya tuh besar-besar gitu. Jadi kalau misalnya dipakai nggak bakalan bikin kuping kita budek. Aku tuh paling males kalau pakai hijab bikin kuping budek. Ini tuh ya tinggal satu ginian aja. Set. Langsung rapi. Tuh, dia tuh langsung rapi gitu. Dan ini tuh kalau misalnya kita udah setrika terus kita bawa pergi-pergi agak kusut. Nah, itu tuh kita makainya tinggal dikencengin aja, itu nggak bakalan kelihatan kusutnya. Nah, ini kayak gini aja, terus ini bisa diselempangin ke sini. Tuh, simple banget, sesimpel itu untuk dapetin hijab yang lucu. Nah, ini adalah 2 hijab dari toko itu. Nah, selanjutnya aku akan bahas atasan. Jadi ini aku ada atasan bahan rajut, jadi kayak knitwear gitu. Dan ini dia turtleneck gitu, jadi nyampe sini. Aku tuh belakangan ini emang lagi suka sama kaos rajut itu yang sampai sini, karena pas kita pakai hijab itu bisa diginiin gitu ke leher dan di sininya tuh aman gitu, nggak akan kelihatan. Nah, dan nggak perlu pakai ciput yang sampai dada juga. Jadi lagi suka aja sama yang lehernya kayak gini. Nih, ini tuh lucu banget. Warnanya mirip sama hijab yang tadi, jadi bisa aku pakai barengan. Nah, kayak gini. Kalau kalian ngeh sama video aku yang sebelum-sebelumnya tuh yang 5 rekomendasi toko baju di Shopee, aku juga pernah bahas toko ori.id ini. Dan itu aku ada 2 produk dari sana, yang celana baggy, chino pants, dan kaos rajut juga. Cuman itu kaos rajutnya beda. Ini aku akan tunjukin gambarnya di sini. Jadi aku punya juga produk sebelum produk-produk ini dari toko ori.id. Oke, ini produk ketiga. Kita lanjut ke produk keempat. Nah, ini tuh rok. Ya, rok kekinian gitu. Kalian tahu gak sih yang bawahnya tuh begini modelnya. Ini bahannya tuh kayak bahan bludru gitu.
jadi bukan jeans tapi warnanya warna blue jeans. Ini tuh lucu banget. Apa ya, bahannya enak, terus dia bawahnya tuh lucu kayak gini. Terus dia belakangnya pinggang karet, jadi kalian yang gemuk tenang aja, ini bisa melar. Terus kancingnya ini itu kancing betulan, jadi bukan kancing mati ya. Jadi bisa dibuka sampai bawah. Ih, pokoknya lucu banget, dan ini tuh panjangnya pas banget sama badan aku. Jadi bukan rok yang ngatung gitu, tapi bener-bener yang sampai di bawah mata kaki. Ini juga harganya terjangkau, padahal bahannya menurut aku bagus banget dan gak murahan. Lanjut, ini aku ada dua celana. Aku bahas satu-satu dulu. Yang ini tuh chino pants juga, yang aku udah pernah punya dulu. Cuman yang dulu kan aku punya warna coklat gitu ya. Nah, ini warnanya kayak biru-biru, apa ya, biru-biru jeans gitu. Mereka juga jual chino pants kayak gini tuh banyak ukurannya, jadi kalian tuh tenang aja. Kalau misalnya kalian badannya gemuk bisa pilih yang XM, kalau badannya kurus bisa pilih yang M kayak gitu. Jadi banyak variasi ukurannya, kalian nggak perlu khawatir kekecilan. Belakangnya juga karet, bisa melar. Dan apa ya, ini tuh bahannya tebel ya kan, tebel tapi dipakainya tuh nyaman, nggak panas, adem aja. Nah, terus bawahnya kan panjang. Nah, biasanya aku pakainya tuh di bulu gitu. Dan kalian mesti tahu chino pants di ori.id itu harganya super terjangkau. Jadi kalian langsung aja yang mau beli chino pants, kan waktu itu banyak yang tanyakan ke aku, "Kak, itu celana baggy-nya beli di mana? Baggy pants-nya beli di mana?" Nah, ini aku dari ori.id. Nah, celana berikutnya ini dia bentuknya kayak cut bray gitu. Jadi dari atasnya kecil, semakin ke bawah semakin lebar, dan di sininya ada seletingnya. Tapi tenang aja, celana ini tuh udah didesain hijab friendly gitu. Nah, pas seletingnya dibuka, ini tuh nggak kebuka beneran, tapi kayak ada variasinya gitu loh, kayak melebar sedikit. Nah, ini tuh pinggangnya juga karet dan melar juga, jadi cukup nyaman untuk aku pun yang ibu hamil juga lumayan nyaman. Dan harganya juga super terjangkau. Aku tuh lagi pengen ngemodel-modelin outfit aku gitu ya. Sebelumnya aku gak pernah punya celana cut bra kayak gitu, tapi aku pengen coba. Dan nanti kalian lihat aja gimana kalau aku pakai. Yang terakhir ini ada gamis, dan bisa juga jadi referensi kalian buat baju lebaran. Nah, jadi dia tuh ada payetnya di depannya, dan ini payetnya tuh dijahit bukan ditempel, jadi kalian tenang aja, kayaknya dia nggak bakal gampang lepas. Terus di pinggangnya ada modelnya kayak gini. Untuk jelasnya nanti gamisnya akan langsung aku pakai aja, dan ini juga harganya terjangkau, belinya di ori.id. kalian langsung intip aja kalau yang cari gamis, dan mereka punya banyak pilihan warna. Nah, sekarang kita langsung lihat Shopee-nya aja bareng-bareng. Ini dia Shopee-nya. Dia itu udah star seller juga, jadi bisa dapat cashback. Nah, terus kita lihat langsung aja produknya. Nah, ini chino pants yang tadi aku bilang. Nah, ini tuh harganya cuma sekitar 68-76 ribu aja. Dia banyak ukurannya nih, kalian bisa lihat sendiri dari M, L, XL sampai XXL ada. Warnanya juga banyak. Tuh, kalian lihat sendiri warnanya banyak. Nah, kita lanjut. Nah, kalau yang ini, turtlenecknya ini adalah yang aku punya sebelumnya. Kalau yang aku punya sekarang beda. Nah, ini juga harganya murah banget, 57.400. Kita scroll lagi. Nah, dia juga ada hijab polycotton, terus ada hijab corn skin, terus ada dressnya juga gamis. Nah, ini hijab yang tadi pertama kali aku kasih lihat ke kalian, yang crinkle hijab. Nah, ini tuh apa ya, menurut aku lucu banget, dan dia punya koleksi warnanya tuh banyak banget, pilihan warnanya banyak, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan favorit kalian. Nah, terus baju aku yang tadi, ini dia yang rajut, harganya tuh cuma 62 ribuan aja. Dan ini apa ya, menurut aku bahannya enak, adem, tebel juga, dan rada elastis gitu. Dia juga punya banyak pilihan warna. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, dia juga ada gamis. Nah, ini celana yang tadi aku maksud, cut bray dengan bahan scuba. Nah, kayak gini kalau dipakai tuh lucu banget ya. Nah, cuman yang model aku tadi itu yang gak ada garisnya, yang cuma seleting bawah aja.
dia punya banyak model sih, ada yang ada mote-motenya, ada yang polos aja, ada yang pakai rempel-rempel. Nah, punya aku nih yang kodenya CB08. Tuh, harganya juga cuma 85.000. Itu bahannya benar-benar tebel, adem dan enak kok. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini hijab sifon yang tadi aku punya, yang aku bilang ceruti baby doll tadi. Nah, ini dia kayak gini. Tuh, dan dia warnanya juga banyak, kalian bisa pilih. Harganya super murah, cuma 37.000 aja. Itu bahannya swear deh, bener-bener enak, jatuh banget. Nah, ini dia rok yang tadi aku kasih tahu. Nah, roknya tuh kayak gini. Dia punya 4 pilihan warna, lucu-lucu banget. Yang punya aku tadi yang blue. Nih, harganya cuma 80.000 aja. Jadi tuh apa ya? Kekinian banget gitu kalau aku bilang, karena sekarang kan lagi model rok yang bawahnya tuh kancingnya kayak beda satu tingkat kayak gitu. Nah, untuk gamis yang aku pakai itu kayak gini. Harganya 125.000. Udah deh, jadi itu tadi ke 7 produk yang aku punya dari toko ori.id di Shopee. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian kalau kalian lagi cari outfit-outfit lucu di Shopee. Oke, jadi sekian aja video dari aku. Makasih udah nonton video aku sampai habis dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.